Jas, di sini saya akan memberikan tutorial yaitu gimana cara menonaktifkan dan mengaktifkan subscription kita atau bisa dibilang channel orang yang kita subscribe ya guys. Biasanya itu kadang ada channel yang menampilkan subscription-nya ya guys, seperti ini guys. Ini namanya channel orang yang kita subscribe selama ini. Di sini saya akan menonaktifkannya ya guys. Bagi yang belum tahu, kalian harus mengikuti tutorial ini. Di sini kita langsung saja pilih edit channel. Lalu setelah itu, di sini ada kata privasi, yaitu jangan tampilkan subscription kita dan jangan tampilkan playlist yang saya simpan. Di sini yang pertamanya ini kita tinggal menggeserkan ke kanan seperti ini guys. Nah, setelah itu kita lihat di bagian channel kita yang ini guys, seperti yang kalian tahu guys, karena sudah dinonaktifkan jadi saya tidak mengumumkan channel orang lain atau channel orang lain yang kita subscribe selama ini sudah saya nonaktifkan. Dan bagaimana cara mengaktifkannya? Caranya seperti yang tadi guys, kita tinggal mengaktifkan saja atau bisa dibilang menggeser ke kiri guys, seperti ini. Lalu setelah itu kita lihat bagian channel lagi. Nah, otomatis channel orang lain yang kita subscribe akan tampil dengan sendirinya setelah kita aktifkan ya guys. Gimana guys, caranya mudah guys? Pasti mudah lah guys. Yaudah kalau gitu saya pamit dulu. Semoga tutorial ini sangat bermanfaat bagi kalian, para-para subscriberku dan penonton-penonton yang baru menonton videoku. Jangan lupa subscribe guys, baik bagi yang belum subscribe, dan like video ini bagi yang suka. Bye.